Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin dengan segera memerintahkan Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajarannya untuk menangkap pelaku pembacokan terhadap anggota kepolisian Aibda Daeli, anggota dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Setelah melakukan pengejaran, tim gabungan dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan akhirnya berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Rabu lalu bertempat di Lorong Supir, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwasannya Erwin yang masuk dalam daftar pencarian orang diketahui sedang berada di depan lorong. Atas informasi ini, unit Pidum Satreskrim yang berjumlah 6 orang kemudian langsung menuju TKP untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut. Setibanya di TKP, melihat keberadaan DPO Erwin di lorong supir, selanjutnya tim berusaha melakukan penangkapan atas tersangka. Namun pada saat Aibda Daeli berhasil memegang tersangka Erwin, tak lama kemudian dari dalam lorong datang beberapa orang yang diduga teman tersangka Erwin dengan membawa senjata tajam, kemudian langsung melukai Aibda Daeli. Kasatreskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Kadek mengatakan, tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan melakukan penangkapan DPO Erwin bersama temannya karena menjadi para pelaku tindak kriminal dan juga telah melakukan tindakan penganiayaan kepada petugas. Kami dari Polres, gabungan dengan Polda melakukan kegiatan menindaklanjuti tentang adanya personel kita yang mengalami penganiayaan dalam rangka kemarin melakukan pengejaran terhadap salah satu tersangka DPO 365. Dan tadi ada yang kita amankan? Jadi ada beberapa orang kita amankan, nantinya kita dalami dulu keterkaitan mereka. Dari Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.